Oke bro, kali ini gue kedatangan barang lampu ya, lampu LED. Gue pasang di tower lamp. Tower lamp itu genset yang digunain buat penerangan ya untuk tambang. Oke, baru datang barangnya, lampu LEDnya. Gokil sih, keren. Tuh nih, dari mana barangnya? Mereknya dia Oplay, dari Cina guys, dari Cina, barangnya dari Cina. Ah, kelengkapannya di sini ada apa nih? Oh, baut sama kunci L-nya. Itu aja kayaknya. Gimana cara masangnya? Nanti gue pasang. Awalnya lampunya gini guys, lampu corong pakai HPIT, bohlamnya gede. Harga bohlamnya itu kisaran 1 juta sampai 3 juta. Nah, kalau nyaputus terus itu ruginya berapa guys? Makanya kita ganti yang ke lampu LED. Kenapa kita ganti lampu LED? Alasannya adalah untuk penghematan biaya operasional terutama. Di sini gue bakal nyontoin cara masang lampu LED ini. Instalasinya gimana? Cara nyambung kabelnya dan yang jelas instalasi seperti inilah. Oke. Langsung aja. Di sini ada banyak. 1, 2. Nah, yang ini baru gue pasang tadi. Kabelnya udah dipasang. Di sini ada 3 kabel ya. Warna coklat, warna biru, sama warna hijau. Nah, di sini pakai nanti 2 kabel ini aja. Warna hijau enggak kita pakai. Nah, yang kita pakai cuma 2 kabel ini aja, nanti kita sambung. Kita sambung nanti. Sama kayak ini contohnya. Tadi udah dipasang, ini kondisinya. Nah, jadinya bakalan kayak gini, bro. Nih, lampunya yang kita install seperti ini. Lebih terang dia. Lebih PR warnanya. Kayak panas hari ini, bro. Bro, ini udah gue selesai instalasi yang tadi ya. Sekarang yang satunya, tinggal yang terakhir ini baru kita nyala nggak apa? Okay. 2 hours later.
A few moments later. Oke bro, kita balik lagi. Udah gue install ya kan. Kondisinya udah pas, rapi ya kan. Kali kita mau ngidupin. Cara ngidupinnya langsung aja ya. Tadi baterai udah gue pasang. Baterai on, nyala. Gimana kita ngidupinnya biar lampu ini nyala. Oke, kita tes. Tekan tombol ini. Baru nih ya. Oke, engine udah nyala. Kita baru hidupin lampunya ya. Dua lampunya nyala. Thank you bro. Review kali ini. Sampai ketemu lagi.